Oke okay guys, kembali lagi bersama saya Ridwan Bari. Oke, kali ini saya akan menggambar dari salah satu anime. Itu kalau nggak salah namanya Karakai Suzuno Takagi-san. Ya, betul sekali. Dan baru saja tadi saya gambar sketsa seperti ini. Nah ini yap, nanti kita akan bikin mata dari si Ishikata dan mata dari Takagi. Nah, seperti apa kewarnaan matanya? Oke, sekarang kita akan mulai untuk menggambar matanya. Seperti biasa, kita harus ngikutin dulu dari bentuk sketsanya. Kemudian ini saya pakai drawing pen ya. Jadi silahkan bikin outline dulu atau line up-nya, kemudian diisi pakai brush dan kembali lagi menggunakan drawing pen-nya. Kemudian kita bikin bagian dalam mata ini. Kemudian yang di dalam lagi ini ada, nanti diwarnai hitam seperti ini ya. Nah, kemudian ini alisnya juga jangan sampai lupa. Nah, kemudian kita pilih warna-warna yang akan nanti diwarnai di matanya. Nah, ini ada beberapa warna ya. Nah, ini dihapus dulu. Setelah sudah dihapus, baru kita mulai. Kita bentuk dulu lingkaran cahayanya, kemudian kita warnai, kita isi dengan coklat tua. Biasanya saya pakai coklat tua ya. Coklat tua, yap, seperti ini. Kemudian kita teruskan dengan coklat muda di bagian bawahnya. Ya, seperti ini. Ya. Kemudian kita kasih lagi coklat yang lebih muda lagi. Ya, seperti ini. Oke, kemudian kita isi dengan agak sedikit abu-abu ya. Agak sedikit abu-abu. Kemudian baru diisi dengan sedikit coklat lagi ya, seperti ini ya. Terus kemudian kita pakai brush untuk memberikan efek gelap di dalam matanya, dan di sini saya pakai warna coklat tua ya, seperti ini. Nah, kemudian kita rapi-rapiin lagi di bagian ujung-ujungnya dengan warna hitam ya, seperti ini. Kemudian kita beri coklat lagi, beri coklat lagi seperti ini, terus ke bawah ya, seperti ini. Nah, baru ini kasih abu-abu lagi. Setelah selesai, kita coba rapikan di bagian matanya ya. Kita rapikan dengan drawing pen lagi, kemudian kita hapus dulu ini. Nah, kemudian dikasih pakai coklat tua ya. Nah, baru atas alis juga pakai coklat tua, dan kemudian bayangan di dalam matanya ini agar lebih terlihat 3 dimensi. Oke, lanjut kita akan mewarnai matanya Nishikata. Seperti biasa, sama seperti tadi. Jadi prinsipnya adalah kita tetap mengikuti garis sketsa ya. Dan jadi jangan lewat dari garis sketsa, tapi tetap kita mengkondisikan agar pada saat line art itu
hasilnya lebih bagus daripada hasil sketsanya. Nah, ini seperti biasa ada lingkaran cahaya dan lingkaran hitam di dalamnya. Nah, untuk alisnya ini agak putus-putus di bagian belakangnya. Kemudian kita hapus dulu ya, seperti ini. Nah, kemudian baru diisi coklat, coklat tua sampai dengan coklat muda seperti ini. Kemudian di sini saya pakai brush untuk menggelapkan bagian atas. Oke, terus kita rapihkan lagi di bagian pinggir sini. Yap, seperti ini. Nah, baru kelihatan lebih rapi. Nah, baru kita isi di bagian alisnya, jangan sampai lupa ya. Di bagian alis ini kadang-kadang penting juga. Dan kalau pakai brush ini agak susah ya, jadi harus lebih hati-hati lagi dalam memakaikannya. Nah, ini seperti ini. Oke, sip. Oke, jangan lupa juga untuk bayangan di dalam matanya agar lebih terlihat 3D lagi. Oke, selesai. Tada. Dan seperti inilah hasilnya ya. Ya, jadi di sini di bagian belakang ini memang agak sulit di sini ya. Tapi untuk sketsanya itu mudah ya. Oke, sekian gambar-gambar hari ini. Jangan lupa juga untuk like, share, and subscribe video ini agar bermanfaat bagi yang lain. Dan juga bisa bantu saya agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video seperti ini. Oke, okay? See you then.